review Yamaha PAC311H original made in Indonesia. Jadi warna natural. Saya coba cek speknya dulu. General specification saya dari ada dari salah satu website ya. Konstruksinya bolt on, scale length-nya 25,5 standar. Dia 648 mili sih. Fingerboard-nya rosewood, radiusnya radius 13 nih. Dia agak sharp, kayak straight ya, agak lurus gitu ya, karena radiusnya gede, nggak kerasa radiusnya. Fretnya 22, bodinya alder, necknya maple-nya one piece. Bridge-nya ini fixed bridge ya, hardtail bridge dia bilang. Terus pickup-nya yang di depan P90 Alnico V. Terus yang belakangnya humbucker Alnico V juga. Switch-nya 3-way. Terus dia ada push pull-nya di belakang sini. Ini tadi guys. Udah enggak masalah. Nah, dia bisa push pull, jadi pickup belakangnya itu bisa jadi single. Kita coba dulu yang pickup bridge-nya. Reverb-nya kebanyakan. Saya pakai reverb, guys. Ini saya tarik push pull-nya. Lebih tipis, jadi single, lebih asik sih, lebih ya. Sekarang mulai dari neck pick up P90. Thank you.
Rossi by MS juga. Jadi enak banget nih gitarnya. Pindah posisi yang di middle, di tengah-tengah ya. Masih tetap di tengah, posisi mid, cuman saya tarik push-pull-nya karena dia jadi pada saat posisi di tengah, ini bisa jadi single juga sih. Jadi lebih lebih tipis sedikit, lebih asik. Single.
Subscribe and comment. Thank you.